Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua ya. Saat ini waktunya saya Catherine Adora akan menyampaikan kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Inilah HMM News selengkapnya. Ibadah raya kita selalu diadakan dua kali ibadah, yang pertama jam 10 pagi dan yang kedua jam 6 sore. Ibadah raya pertama kita disertai dengan ibadah anak sekolah minggu yang bertempat di Tulip Room Hotel Bungo Plaza. Doa anak muda diadakan pada hari Senin jam 7 malam. Doa subuh diadakan pada hari Selasa jam 5 subuh. Doa malam atau doa umum diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Doa WBI diadakan pada hari Kamis jam 3 sore. Dan doa puasa diadakan pada hari Sabtu jam 7 malam. Bagi pelayan Tuhan yang melayani pada hari Minggu, diwajibkan untuk berpuasa dan mengikuti doa pada hari Sabtu. Untuk info seputar KUL dapat menghubungi Bapak Indra dan Saudara Maxan. Selamat datang bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat sekalian yang berulang tahun di minggu ini. Semoga berkat-berkat Tuhan selalu menyertai. Demikianlah HMM News minggu ini. Saya Catherine Adora dan kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday.